Okay, Azhar. Eh, Azhar pula. Azhar 2000 apa? 15. 2015. Tu dia booster. Hai. Lama dah kita tak pasang ni. Okay, Mi. Boleh start. Okay. Boleh start kereta. Kita tengok macam mana. Okay. Ada beza? Ada beza. Ada beza? Beza dia macam mana? Dia macam... dia macam apa ni, biasa start start kan. Okay. Start dia macam kan. Dia ni start dia macam semua dia semua. Okey. Sama tak dalam video TikTok? Sama. Okey. Masalah kereta Ami ni dia beritahu gegar kan, enjin gegar kan. Tengok ni pun dia kurang sikitlah. Kurang sikit eh. Okey, kurang sikit. Okey, yang keduanya aircon jap. Aircon ni kita test daripada suhu paling ni. Ni pun tadi Amir datang sini pun dah sejuk. Ha. Tapi nombor angin nombor 3. Okey, ni kita tutup dulu suhu. Okey Amir, on aircon kita tengok. Dia kalau ikutkan 1 saat, 2 saat dah sejuk. Oh, compressor tak pusing ah. Step yang kedua baru pusing. Saya, dia kena check macam tu. Sejuk kan? Ha. Sejuk macam ni rasa-rasa duduk kat mana suhu? Dia rasanya tengah lah. Duduk tengah sikit kan? Tengah sikit. Haa, ok. Tengah sikit. Sebab kita pakai sweater ni. Kita padas. Tapi sejuk lah? Sejuk. Ok. Macam Amir nak duduk aircon kat mana? Kita test dua keadaan boleh tak aircon? Sebab saya ikut yang customer sebelum ni, mungkin abang punya, dia cakap ke saya lah, abang guna test suhu yang minimum dengan blower nombor 1 tu enjin tak berat. Jadi kita test dua keadaan. Yang pertama macam ni, yang kedua kita guna suhu height dengan volume, blower nombor 4. Kita tengok enjin ni jadi berat ke tidak. Tapi Ami saja tahu. Okey, okay, jom kita pergi test drive. Keluar sini, kita pergi ke ruang bot, kita pusing balik ke sana, untuk kita return balik. Ya, ada semua. Dia pikat lah, cepat pikat semua. Cepat pikat kan? Dia tak ada menggerang kan? Dia punya gear tu cepat tukar. Cepat tukar kan? Kalau tidak, mesti dia menggerang, dia berbunyi tu kan? Ni tidak kan? Alhamdulillah. Semua kan? Pusing. Pusing? Sini ke sana? Kalau nak panjang belah kanan. Kalau nak panjang lah, jalan panjang sikit kan. Pergi sampai sampai bawah terowong tu kan. Naik balik. Kita patah balik. Itu kita tukar suhu aircon. Dunia feather pun dia punya agak lembut sikit. Agak lembut kan? Biasa kita tekan dia keras tu. Dia keras kan? Tengok. Ada perbezaan lah. Ada perbezaan lah. Ini kita mesej daripada berapa bulan ni? Dah 2 bulan ke? Dah 2 bulan. Akhirnya. Bulan lah. Akhirnya. Sama-sama sibuk eh. Sama-sama sibuk. Alhamdulillah. Semuanya daripada Allah ni. Alhamdulillah. Patutnya dia malam-malam. Malam. Kita buat tengah hari. Nanti hujung jalan ni, terus U-turn sebelah kanan. Dia tak ada U-turn tapi memang kebanyakan orang U-turn situ lah. Nanti rapat ke kanan tu. Ya, dia macam semua. Dia ngingat. Ngingat lah? Ngingat. Jadi kita tengok naik bukit ni sikit macam mana. Ada perbezaan dia? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, itu U-turn kat kereta motor Saga. Okey, yang ni kita bagi. Ni sejuk, sejuk macam ni. Sejuk. Okey. Ni test yang kedua. Ni ah. Nak U-turn sini boleh. Boleh je lebih bang. Tapi tak apa, U-turn depan tu kita pelat. Ni yang kedua kita bagi height. Blower pun nombor 4. Kita tengok Ami akan rasa berat sikit ataupun sama.
kalau biasanya mesti kalau kita buka hype macam ni memang akan jadi berat lah kan. Enjin akan lagi tarik eh. Ni pun rasa maintain lagi dah. Maintain je. Maintain lagi. Buka dia full pun dia maintain lagi. Ha. Alhamdulillah. Kalau untuk Azia memang alhamdulillah lah ni. Okey ni. Alhamdulillah. Sebab di sisi eh. Itu ya bila dia dah ringan itu jadi save minyak. Save minyak. Kalau macam kat bios saya tu jenis saya tak buat slow. Kalau boleh tekan saya tekan lah 16 17. Baikkan minyak ada setengah. Setengah dalam berapa bar? Dalam 5 bar ke 6 bar. Tapi bila sampai kat rumah saya Sungai Buloh ni dalam 2 bar. 2 bar nak makan 3 bar macam tu lah. Ha, dengan buka aircon dengan speeding saya macam tu. Itu satu sisi berapa? Itu 1.5 biar so. Ada sip sikit lah minyak ni. Kalau ikutkan memang setengah taki lah kalau kita buat laju macam tu. Dengan buka aircon lagi kan. Okey, ini kita tengok. Dia ambil, dia pilat. Akhirnya 2 bulan. Penantian 2 bulan. Tapi ada customer saya mesej daripada bulan 2 sampai ke law tak boleh nak pasang, tak sempat. Itu belah-belah luar kuasa lah. Belah-belah utara, belah-belah selatan. Kita pun lepas ni akan tukar profil lain kerana terdapat masalah. Ami dah tahu, kita dah cerita dekat Ami, alhamdulillah. Sekarang ni kita guna diri kita yang sebenar dulu. Nanti kita reka cipta poster. Stiker pun saya dah buat Amin sebenarnya. Ya. Tapi itulah. Saya bakar balik poster apa stiker tu. Nanti saya design lain ya. Okey. Okey. Okay. Alhamdulillah. Kita rekod owner lah. Okey. Dan siapa pasang boleh pasang. Adalah perbezaan dia. Untuk kereta lama okey lah. Untuk kereta tahun 2015-16 okey. Ini baru pun okey lah. Kereta, kalau pasang kereta baru lagi okey. Lagi okey lah. Lagi ringan lah. Lagi ringan. Sebab kereta lama pun boleh jadi dia transform jadi ringan. Kereta baru Winston okey lagi. Okay, kita bersiaran di Pulau Port. Straight. Dia full pun dia stay engine sama. Alhamdulillah. Ini cuma sisi je lah. Sisi lah. Dia akan beza by sisi. Tapi untuk kebeza punya kita rasa beza. Dia tak berat. Tak berat kan. Sebab tu saya asalnya saya buat stiker tu untuk bagi kat customer. Sebenarnya stiker tu bukan apa. Sebenarnya saya tanda kereta tu. In case takut tersempak atas jalan. Kita duk, kenapalah dia ni kan? Rupanya kita booster. Itu sebab dia. Tapi tak apa, nanti ni, nanti insyaAllah bagi saya masa. Ni masa kiri. Bagi saya masa, nanti kita ni, kita jumpa minum-minum kita, kita bagi speaker yang baru pula. Okey, ni kita selu balik. Sebab blower dia, okey. Kita getak dua, okey. Kita nak dengar owner mengulas. Okey. Macam mana Mi? Cuba ulas sikit Mi. Memang okeylah, puas hatilah. Puas hati? Puas hati. Memang betul puas hati. Kalau untuk ni kereta lama kan. Ni kereta tahun 2015. Kalau pasal ni mereka biasanya kereta macam ni dah berat kan. Berat kan? Okey. So, puas hati? Puas hati. Sebelum kita sebelum yang selepas memang puas hati. Puas hati ya? Alhamdulillah. Okey. Itu yang kita nak dengar. Tapi tak apa Min, kalau ada masalah beritahu balik. Jenis saya mudah. Customer-customer saya pun sebelum ni pun ada masalah apa dia roger saya balik. InsyaAllah saya bagi ni lah. Itu saja. Azia 2015. Assalamualaikum.